Biasa. Sebetulnya anak saya untuk memilih, kami memutuskan memilih ada 5 lukisan. Kenapa? Memang dari dulu saya penggemar lukisan dan juga mengemari lukisan dari 25 tahun. Cuma memang dari dulu saya orang yang gak mau lukisannya diekspos atau dilihat beberapa. Jadi saya senang sekali karena ekspresi dari anak-anak disabilitas ini dalam lukis sangat kuresanya dalam pemilihan warnanya juga ini, dan mereka rata-rata untuk mengekspresikan keinginannya, inspirasinya itu dengan lukis. Inilah yang perlu dijaga, dirawat, dan juga difasilitasi, termasuk keinginan sebagian besar keluarga yang mempunyai keluarga disabilitas adalah ada tempat mengekspresikan atau menyekolahkan anaknya. Karena bagaimanapun inilah yang jadi hambatan sekarang ini. Di Jakarta itu 4.000 disabilitas.